Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Hanum Yogas. Channel yang membahas tentang seputar perawatan burung dan mastering burung. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan berbagi pengalaman ya tentang bagaimana cara memasang ring atau gelang kaki pada Boxsai Hong Kong. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan perhatikan video ini teman-teman sesama Kicau Mania. Nah, di depan saya sekarang sudah ada anakan Boxsai Hong Kong, usia kurang lebih 7 hari teman-teman. Nah, kenapa saya memilih pada waktu usia 7 hari? Itu dikarenakan pada waktu usia 7 hari mata sudah mulai melek, kemudian kakinya sudah mulai agak kuat ya teman-teman untuk mencengkram. Soalnya takutnya semisal kaki masih lemas, masih belum kuat, itu dimasukin ring kadang-kadang kakinya patah, kalau nggak patah tuh bengkok teman-teman. Kemudian untuk memasang ring burung itu tidak sembarang, ada caranya, ada tekniknya teman-teman. Misal nanti kita asal-asalan memasang, asal kita memasukkan ring kaki, itu bisa-bisa nanti jarinya ada yang patah, kalau enggak kakinya patah. Jadi harus tahu ya sedikit ilmunya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ukuran ring teman-teman, untuk ukuran ring kaki Boxsai Hong Kong itu agak besar sedikit daripada ring kaki murai ya teman-teman. Ini di depan saya ada dua ring. Untuk yang kuning ini ring murai teman-teman. Ini ya, Anom Jigiji. Untuk diameter ring murai itu biasanya 4,5 mm teman-teman. Kemudian untuk ring kaki Boxsai Hong Kong itu 6 mm ya teman-teman. Anom Jigiji, namanya A01 ya teman-teman. Nah, yang harus kita persiapkan di sini tentu saja kita harus menyiapkan pelumas teman-teman. Di sini saya menggunakan minyak goreng untuk pelumas. Nah, langsung saja ya teman-teman, jangan di skip-skip. Soalnya nanti ada caranya sendiri, ada tekniknya sendiri, takutnya semisal nanti asal-asalan nanti malah kakinya cedera. Simak video dari awal sampai selesai ya teman-teman. Kalau Boxsai Hong Kong itu biasanya kakinya suka mencengkram bahan sarang seperti ini teman-teman. Kalau murai batu kan tidak teman-teman. Lepasnya jangan asal ditarik, nanti kukunya copot. Harus pelan-pelan. Begini teman, penampakannya anakan Boxsai Hong Kong usia 7 hari. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita beri pelumas pada kaki burung teman-teman. Nah, seperti ini pelumas kaki burung, kemudian di cincinnya juga, di dalam cincin ini teman-teman ya. Posisi kaki, jari kaki yang jempol ini teman-teman, posisinya harus ada di belakang sini teman-teman. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Jari jempol ada di belakang, yang tiga jari ada di depan, jangan salah. Kemudian kita masukkan, kita dorong ke belakang pelan-pelan teman-teman, seperti ini. Kita putar dulu, semisal agak susah kita tambahkan minyaknya teman-teman. Puntir-puntir pelan-pelan, jangan dipaksa teman-teman,
soalnya kadang-kadang kukunya ada yang nyantol. Seperti ini ya teman-teman, posisi jempol ada di belakang. Nah, seperti ini teman-teman, sudah terpasang ring Pok Shai Hong Kong. Nah, mungkin itu dulu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman. Harus telaten, sabar, sama hati-hati, jangan keburu-buru untuk memasang. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan ke sesama pecinta kicau mania. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.